Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya. Untuk ngecamp kali ini saya sendiri lagi. Nah, jadi untuk sore ini kita tidak terlalu masuk ke dalam hutan. Cukup di pinggir hutan aja. Udah ada jalan. Nah, jadi jarak yang saya tempuh ke sini kurang lebih 25 menit dari rumah. Jadi lumayanlah jauhnya. Tapi untuk ngecamp kali ini saya cuman menikmati suasana alam biasanya. Oke, kita lanjut aja. Kita bikin shelter.
Nah, jadi kayak gini suasananya sore hari di sini. Saya sendirian. Jadi udah selesai bikin api, ngidupin api. Terus selanjutnya kita bakar jagung dulu. Nah, jadi untuk malam ini kita coba berburu di sekitar hutan ini. Berburu burung atau kancil. Siapa tahu kan kita salah satunya bisa nangkap di sini kemungkinan. Oke, kita lanjut masak jagung aja. Kita bakar jagung.
kosong. Nah, setelah kita makan jagung ini, saya mau istirahat sebentar. Setelah itu sekitar jam 7 jam, sekitar jam 7 atau jam 8 baru kita cari-cari apa? Hewan seperti kancil atau burung buat pagi besok. Kita akan berburu malam ini. Saksikan ya. Berani atau tidak saya. Oke, habis satu, jadi satunya buat tengah malam lah. Ntar dimakan tikus kalau di sini. Taruh dekat api aja. Nah, jadi saya istirahat aja dulu sebentar aja, cuman ngeluruskan badan saya, soalnya agak capek lah dikit. Oke teman, selamat pagi. Jadi teruntuk malam tadi saya tidak ke belakang atau ke masuk ke dalam hutan. Soalnya saya ketiduran. Jadi rencana pagi ini kita langsung balik aja. Dan saya mau beres-beres dulu. Ya sudah. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.
Okay, sudah beres. Jadi saya pulang dulu dan api sudah saya matikan. Kita lanjut pulang.